ke Zalihu Video Channel. Okay, hari ini kita nak belajar cara untuk kita pasang distributor dengan menggunakan Sachet size 12. Okay, kita buka distributor. Meanwhile, sebelum tu kena buka kabel plug. Kabel plug ni kita tanggalkan dekat hitam ni. Okey, tu untuk nak senang kita label lah. Okey. Okey, ni plug piston kedua. Sini okay, plug piston ketiga. Yang penting untuk distributor ni, sebelum kita nak pasang, kita pastikan crankshaft kita pusing sehingga kita boleh nampak dot yang ni. Okey, setelah kita dah pusing crankshaft tu, kalau bagi siapa yang tidak tahu macam mana nak pusing crankshaft tu, boleh tengok video saya di atas-atas ni semua. Okey. So, pertama sekali kita tengok ada satu drain, ada satu line, ada line sini, line ni dengan line ni mesti sama. Okey, dia sama. Sama baru kita boleh masuk ke dalam tu. Okey. Masuk je. Tolak sedikit. Okey. Okey. Jangan lupa ada lagi satu lagi wire di sini. Masukkan je lah. Ini adalah skru distributor dia. Okey. Skru tu ada hole dia. Di sini. So kita masukkan gunakan ratchet size 12. So, sebelum ini untuk video akan datang, saya akan tunjukkan macam mana untuk kita setting timer light pula. Okay, pada siapa yang belum lagi subscribe, subscribe segera Zalihu Video Channel, like dan share. Sekian, terima kasih.